Rapat koordinasi bulanan pengurus Posyandu Desa Tambak Rejo IS Pemalang. Viranews Pemalang tanggal 7 Januari tahun 2023 ada kegiatan rapat koordinasi pengurus Posyandu Desa Tambak Pemalang Jateng yang dilaksanakan pada hari Sabrina tanggal 7 Januari tahun 2023 yang berlokasi di kantor Desa Tambak Rejo Pemalang Jateng. Acara ini dilaksanakan pada sekitar jam pukul 9 WIB. Banyak yang hadir pada acara ini diantaranya adalah Bu Wiwi Hadi Sutejo, Ketua PKK Desa Tambak Rejo Pemalang. Para pengurus dan kader-kader dari 7 posyandu yang ada di Desa Tambak Rejo Pemalang yang juga merupakan kader-kader ibu-ibu PKK Desa Tambak Rejo Pemalang hadir juga perwakilan masyarakat. Kurang lebih ada sekitar 40-an baik dari kader-kader ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader-kader posyandu serta masyarakat. Pembahasan pada rapat adalah seputar kesehatan anak-anak, balta, dan ibu-ibu hamil serta seluruh masyarakat yang merupakan program baru dari pemerintah pusat yang merupakan program diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia IR Joko Widodo dan salah satu program nawacita tentang kesehatannya itu, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga PISPK. Pada saat selesai acara sekitar jam 12:30 WIB, awak media mewawancarai Bu Wiwik Hadi Sutejo, Ketua PKK Desa Tambak Rejo, dan Bu Sri Isa, salah satu pengurus posyandu yang ada di Desa Tambak Rejo, dalam ucapnya kepada awak media. "Memang betul Mas Wartawan, pada hari ini kita mengadakan rapat koordinasi bulanan semua pengurus posyandu yang ada di Desa Tambak Rejo dan Alhamdulillah untuk kesehatan masyarakat baik dan program PISPK juga berjalan. Pesan saya untuk masyarakat Desa Tambak Rejo Pemalang yang punya anak balita, sering-seringlah untuk mengecek kesehatan anak balita Anda ke posyandu serta berpola hidup sehat. Harapan saya semua masyarakat Desa Tambak Rejo Pemalang sehat-sehat semuanya," tutup ucap Bud Wiwi Hadi Sutejo. Juga ada PMP tambahan, tapi sudah selesai sampai bulan Desember. Jadi programnya semua, khususnya untuk kesehatan masyarakat ya Ibu ya, dan juga programnya lain dan pemerintahan yang mana ibu-ibu PKK khususnya di sini di wilayah Desa Tambak Rejo memang berjalan dan berjalan baik. Tiap bulan kita ada pertemuan PKK desa dan pertemuan seperti ini ya Ibu ya. Ya koordinasi penyuluhan juga ya Ibu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu, pesan dari Ibu sendiri mewakili ya salah satu dari kader PKK, dan ya untuk harapan bagusnya untuk kesehatan untuk anak-anak atau balita dan juga untuk masyarakat atau ibu-ibu menyusui khususnya. Monggo Ibu, harapannya Ibu. Kalau harapan saya itu memang untuk balita di tahun 2023 itu supaya lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi ya Bu ya. Ini PMP juga sudah diatur di desa dengan disponsori juga dari puskesmas dan juga dari ahli gizi. Ya. Dan juga untuk ibu menyusu ya sehat semua. Masyarakat semua ya Ibu ya. Ya. Ada dari wilayah Desa Tambak Rejo. Dan ini saya maaf wawancara dengan ibu siapa ini? Saya Ibu Riri. Selaku sebagai Ketua TPPKK Desa Tambak Rejo. Atau istrinya Ibu Kades. Istrinya Pak Kades ya. Dan satunya lagi maaf nih Bu. Kalau saya itu di desa jadi PPKPD. PPKPD ya. Ya Desa Tambak Rejo, terus saya di sini sebagai ketua kader posyandu sewilayah Desa Tambak Rejo. Ya, mungkin ada lagi tambahan? Cukup ya. Oke, terima kasih Ibu, Ibu Wiwi ya. Dan juga Ibu Sri. Ibu Sri untuk waktu dan statementnya. Sukses ya Ibu ya, dan sehat semua untuk masyarakat yang ada di Desa Tambak Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terlaksana, berjalan lancar, baik. Baik ya Ibu ya, jalan lancar ya. Ya. Untuk kesehatan balita dan ibu menyusui? Alhamdulillah sudah dilaksanakan baik. Baik ya. Dan untuk stuntingnya Ibu? Alhamdulillah untuk Desa Tambak Rejo tahun 2023
2023 sudah lolos. Sudah lolos ya? Iya, bekerja di sebagai sales staff. Dan ini mungkin ada program terbaru Ibu, atau ini program baru untuk kesehatan wilayah Desa Tambak Rejo, atau khusus ataupun menyeluruh yang ada di pemerintahan untuk warga semua yang ada di Kabupaten Pemalang. Mungkin ada itu program baru? Untuk dari puskesmas kemarin, kebijakan dari Bumilkek itu ada penambahan PMT dari puskesmas kemudian. Penambahan ya? Terus dari balitanya yang sekarang isi atau penimbangannya selalu menurun, itu juga dapat PMT dari puskesmas. Selama 8 bulan.